Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ini ya teman-teman ya, mau tes krono aja nih. AFC Mas ya. Nih. Nah, kita pasang top head-nya Mas ya. Di sini ya. Ini ada setelan top head Mas ya. Untuk ngatur Mas ya, speed ya. Kalau kita lepas top head-nya, nah power nyata makin kencang Mas ya. Nah, ini kita pasang aja soalnya waduh suaranya ngeri Mas ya. Nah, padahal sudah pakai peredam ya. Ini pakai laras Rusia Mas ya. Pakai laras Rusia nih, penampakannya sangat sekali larasnya ya. Nah, udah pasang peredam tapi sudah dipasang top headnya di sini masih waduh suaranya nggak bisa diredam aja ya, apalagi kalau dilepas top headnya. Waduh, nah ini beda ya teman-teman ya, kalau untuk AFC yang tipe ini ya, sama-sama yang FC yang ya itulah ya, yang jelas beda, jauh beda Mas ya. Ini misalnya teman-teman ya punya FC impor ya, punya spare part FC yang impor-impor ya, ini tinggal pasang-pasang aja Mas ya, pokoknya tinggal pasang-pasang template-template aja lah ya, pasti cocok Mas ya. Biasanya kalau yang FC yang lain ya, yang produk-produk ya itu ya nggak cocok Mas ya. Kalau ini mau yang cari yang impor, punya yang impor nih, asal tempel pasti nempel Mas ya. Ya, pasti cocok ya. Soalnya ini sudah mengadopsi FC impor aja ya. Nah, kayak gini penampakannya. Nah, kita lilit biar nggak lecet aja ya. Nih, biar kelihatan sangar sedikit lah ya. Nah, ini mau tes-tes krono saja ya. Biasanya saya ya kalau ngetes krono di FC itu aduh ya mohon maaf ya, kurang stabil biasanya Mas ya. FPS-nya naik turun Mas ya. Kadang ya di 1000, kadang ya 1000, tapi loncatnya jauh. Tapi kita nih kita coba lah ya, kita lepas, kita pasang top headnya ya, soalnya kalau dilepas masih suaranya kencang betul Mas ya, nggak enak sama tetangga ya, padahal sudah dipasang peredam ya. Daripada berlama-lama Mas ya, langsung saja kita tes krono ya, gimana nanti ya hasil speednya. Nah, ini kita powernya kita lemahi Mas ya, bukan kita kencang ya. Kalau mau dikencangi mau 1400, 1600 monggo Mas. Tapi ini kita kencangi, kita lemahi dulu teman-teman. Paling main di 1200 saja ya. Nah, daripada lama-lama Mas ya. Langsung saja kita tes krono EFC lang 1. Let's go. AFC dulu ya Mas ya. Pakai seluk yang 15 grade aja Mas. Ajar yo. Weh, mantapnya Mas ya. Ini kita low-kan. Kita lokan Mas ya powernya ya, soalnya aduh peredam aja nggak mampu Mas ya ngeredam suaranya ya, suara soniknya. Berapa? 1200 ya, 15 grain Mas ya. Ini kalau dikeber betul-betul ya bisa sampai 1400, 1600 Mas ya. Waduh suaranya 1182. Nurun ya. Tes power aja Mas. Habis itu kita tes ringnya. Duplikat. Duplikat. Wah, AFC ada duplikatnya loh Mas. Edian enggak kira-kira. Shadow sekali ya. Ini kalau untuk 1700. Udah kah? Udah, oke. Main low Mas ya. Aduh, 1173. Main speed low Mas ya. Low-nya kayak gini ya. Kalau untuk bikin 100-an meter aja, shot-shot babi. Bah. Syahdu Mas ya. Nah, itu tadi ya, ada teman-teman lihat sendiri ya tadi ya, gimana hasil tes krono AFC lang 1 Mas ya. Kalau menurut saya udah syahdu sekali ya, di speed 1200 Mas ya, 1200 ini lemah kalau menurut saya Mas ya. Tapi aduh 1200 speednya Mas. Itu udah paling lemah ya. Kalau sudah dikencangi Mas ya, dilepas top headnya ini aja ya. Nah, ini ada kayak pengaturannya Mas ya. Lubang transfernya lah ibaratnya ya. Itu kalau dilepas makin besar Mas. Wah, itu bukaannya untuk dipalepnya ngeri Mas. Kalau mau main di 1500, 1400 monggo Mas. Dilepas aja sudah. Suaranya kayak bledek Mas. Itu main di 1200 aja sudah aduh, luar biasa Mas suaranya. Teh iya.
ada meredamnya loh, nempel loh. Gak dilepas-lepas ya. Kalau dilepas waduh, kalah-kalah SS1 Mas. Iya. Kalau untuk ugal-ugalan aja ya, yang hobi-hobi longreng, big game ya. Nih, monggo Mas. Kalau mau FC ya, ini ready ya. Kalau mau-mau untuk sok-sok babi ya, yang beratnya 100 kilo up ya, tentunya ya. Enggak usah tanggung-tanggung Mas ya. Enggak usah yang 40, 50, 100 lah ya, 100 up lebih ya, atau sasaran yang lain lah, badak ya, gajah, apa jerapah, monggo Mas. Aduh, kalau mau FC ini langsung satu Mas, mantep pokoknya. Yang jelas beda dari speknya, dalamannya ya, wah, tata ruangnya top pokoknya. Bisa diadu nanti ya, sama-sama FC lokalnya ya, bisa diadu. Kalau sini saya berani jamin Mas ya, untuk FC ini ya. Ya mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman, hasil tes apa tes Krono FC Lang satu kali ini. Jika ada salah-salah kata ya saya mohon maaf ya. Nah, nanti kalau ada unit masuk lagi kita tes lagi masih akurasinya ya. Nanti kalau ada berdatang lagi ya kita unboxing lagi Mas ya, kita setting lagi baru kita tes lagi. Sementara tes Krono ini aja dulu Mas ya. Nanti kalau sudah jadi unit-unit yang lain, nah ini kebetulan mau datang masih kita tes lagi. Ah oke ya teman-teman ya, mungkin cukup sekian dulu tes Krono AFC Lang 1 kali ini. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf ya. Bagi teman-teman yang sudah nonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman, dan bunyikan lonceng notifikasinya di bawah ini ya, biar saya lebih bersemangat tentunya bikin video yang lebih menarik buat sahabat-sahabat semua ya, saudara-saudara bogel tentunya. Nanti kita sambung lagi kalau ada unit masuk lagi Mas ya. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.